Palace Hotel tawarkan menu berbuka puasa Ma'arab Menat. Rekan di Aceh Pos, puasa Ramadan tahun ini Hermes Palace Hotel sudah melakukan berbagai persiapan khusus untuk memanjakan lidah tamunya dengan menu-menu spesial. Ada menu khas Aceh tentunya, ada menu Nusantara, ada menu Eropa, dan ternyata Hotel Bintang 5 ini telah menyiapkan menu khas Arab yang diberi nama Ma'arab Menat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tahun 2021 ini kita memiliki konsep yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi konsep berbuka puasa pada kesempatan ini memiliki judul Ma'arab Menat, yaitu ke Arab-Araban. Jadi mulai dari dekorasi, kemudian makanan, dan uniform daripada karyawan juga lebih ke Arab-Araban. Saya merasa apa yang kita buat konsep ini memang disukai oleh masyarakat Aceh. Kita menyiapkan di sini sekitar 300 pax setiap hari. Jadi kita pun juga mengikuti prokes CHSE, kita memiliki distancing, kita menggunakan seluruh ruangan yang ada di lobi, yaitu mulai dari lobby lounge kita gunakan, kemudian restoran kita gunakan, poolside kita gunakan, dan juga ada beberapa meeting room yang kita gunakan. Harga per paket yaitu sekarang kita memiliki harga Rp145.000 per pax, tetapi beli 5 gratis 1. Dan sekarang juga kita memiliki kebijakan karena banyak sekali yang ingin berbuka puasa di sini, kita sekarang harganya adalah Rp120.000 tapi dengan kelipatan 6. Senang sekali buka puasa di Hermes ini karena suasananya menyenangkan. Bukan itu saja, makanannya dari makanan pembuka, takjil, dan juga makanan utama itu banyak sekali variannya. Ada pola, kemudian ada cendol, dan makanan utamanya itu ada nasi biryani, ada sate, ada kebab. Dan yang paling saya suka, kebabnya. Situasi ruangannya, kita bisa milih mau indoor atau outdoor, semuanya memberikan suasana-suasana yang berbeda. Tapi kalau mau buka puasa di sini harus reservasi dulu karena keadaan pandemi ini membuat Hotel Hermes harus membatasi pengunjung yang hadir. Jadi sebelum buka puasa jangan lupa reservasi dulu ya supaya bisa buka puasa di Hermes Hotel.